Assalamualaikum Bang Dani, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Allah, baik-baik Bang Satu. Lagi ngapain itu? Kita baca aja, yang penting sumbernya benar gitu. Jadi kita tahu aslinya kayak gimana, bukan dari omongan orang. Siap. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babe. Apa kabar, Be? Rumah di sini sekarang? Nah, iya, namanya orang Betawi mah gak jauh-jauh dah, Be. Gak apa-apa, Pak. Dan kontras itu berputar. Selanjuran namanya masih hari raya. Iya. Yeah. Roaming gak pakai tua, yang muda. Betul. Sempetan Bapak tua, Bapak mampir. Gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, Be. Pengen ngobrol. Iya, ayo. Ngobrol aja. Gitu, iya. Kita silaturahmi. Iya, duduk, Be. Ya, alhamdulillah ya. Pada sehat ya? Alhamdulillah, Be. Oh, ingat dulu ya, bapak masih ngangon di rawa, taman Trate, ada Trate, ada Trate, ada bujang, kalau bujang kan tahu isi dalam gedung itu apa, kalau bukan bujang sih boleh diubah katanya, kalau alam daya, namanya bujang di perantapan kan tahu dalam-dalam juga ya. Betul. Kita cuma sebatas luar. Iya. Kayak Bonai itu sebatas luar. Iya. Jadi Bonai umur 7 tahun udah main di situ. Sampai juga belajar sekolah. Iya. Sambil tenggorap. Nah, seingatnya gitu itu. Iya, yang apa dan yang seumur Bonai aja itu sih. Nah, Bapak pengen dengar ceritanya, kemungkinan nenek Dani atau kakek Dani cerita sama cucunya. Iya, jadi lahirnya tahun 1902, kakek saya sering cerita. Jadi, dia itu jadi bujangnya Belanda dari umur belasan tahun deh. Bujang? Jadi bujangnya Belanda. Kalau sekarang mah, kalau bujang itu kan yang tinggal di dalam rumah. Iya, bujang. Jadi dia jadi bujangnya Belanda, nganterin Belanda tuh kalau lagi ngecek kebun karet. Kalau dulu katanya sih bukan pakai kuda gitu. Ya, dulu itu katanya pakai kebo. Kebo. Gerobak. Gerobak gitu dibilangnya. Itu kakek saya yang bawa. Jadi yang ngurusin semua. Kalau zaman sekarang mah pejabat dibilang ajudannya lah. Ajudannya orang Belanda. Jadi kakek saya tuh ya dari bujangnya di situ. Ketemu sama nenek saya, kalau nenek saya tukang masaknya. Oh, jadi kakek jadi bujang, nenek tukang masaknya. Di situ. Sama-sama bujangan. Sama-sama bujangan. Oh, iya, iya. Jadi ketemunya di situ, sama orang Belanda dijodohin. Oh. Ketemulah, itu jadi di situ. Dijodohin sama orang Belanda. Jadi emang orang Belandanya tuh sayang gitu sama kakek sama nenek saya. Gitu. Iya. Karena emang tinggalnya di dalam, lah kakek saya bisa bahasa Belanda, nenek saya juga bisa bahasa Belanda. Karena emang tinggalnya di dalam gedung. Ya, tiap hari ngelayanin dia. Ngelayanin dia gitu. Kalau nenek saya ngelayanin makannya, kakek saya ngurusin kerjaan-kerjaannya gitu. Pengalaman lagi, oh ini gini, ya mari sama-sama ya. Betul. Kita ngurusin namanya kampung kita. Ya marilah, ada yang tua siapa di sini, ingat ini, kita lurusin. Masing-masing pengalaman, betul. Masing-masing umur. Iya, betul. Nah, kalau menaikkan umur, lahir tahun 50. Tahun 50. 7 tahun, yang seingat yang Banaik 7 tahun main di gedung itu ya, yang kesonain bukan inget. Iya. Jadi apa adanya. Betul. Ya, jadi ini kita cuma satu orang. Iya. Gitu. Jadi kalau kakek ini, nah ini agak tua kalau kata bujang ini, jadi mulai kemarin. Iya. Iya benar, jadi kakek sama nenek saya emang tinggalnya di situ, di dalam gedung tinggi. Iya. Ngelayanin orang Belanda, gitu. Jadi ya tahu semua, di zaman-zaman itu kayak gimana tahu semua, gitu. Makanya kan sekarang ini banyak sejarah gedung tinggi yang bersumber dari orang-orang yang gak tahu sejarah, Be. Benar-benar. Jadi kita nih yang harus ngelurusin. Dan lurusin. Betul. Sampai jadi, yang tahu, eh baru kita ngelurusin. Iya, jadi jangan sampai sejarah kampung kita orang kampung lain yang ceritain, Be. Tuh. Masih baru. Kan yang tahu ceritanya yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Nah, kalau orang tinggal di mana-mana tahu, tahu kan ceritain kampung kita, tahu dari mana dia. Gitu. Bisa tahu ya? Iya, kok bisa tahu? Kok dia tahu dari mana? Iya. Jadi kan nah, makin ke sini orang bilangnya gedung tinggi. Yeah. Itu jadi asal muasal nama kampung kita, orang gedung gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita enggak tahu sejarah kampung kita sendiri. Jangan sampai orang
bilang, wah ini sejarahnya dulu begini lah, yang tinggal di sini kan kita, yang ngerasain perubahannya kan kita, orang yang tinggal di sini gitu. Makanya ya kita sekarang pelan-pelan kita lurusin sejarahnya, kita tanya orang-orang yang dulu kayak gimana nih kampung Gedong dulunya gitu. Bukan apa-apa kalau kita sekarang kita nggak kerjain, anak cucu kita udah nggak tahu namanya sejarah kampungnya sendiri, nggak tahu ya, hilangkan, nggak tahu sejarah. Punya apa? Nama jalannya jalan tengah. Lah sebelah sono namanya jalan Raya Condet. Iya, iya, iya. Dan kita punya apa? Bangunan itu aja yang jadi nama Kampung Gedong gitu. Makanya sekarang ayo kita sama-sama kita bangun gedong. Gedong tinggi kita mulain karena itu situsnya. Yang situs ada sejarahnya yang di situ. Itu yang kita mulain deh titik awalnya. Amin. Kita bangkitin lagi dah. Benar. Dulu emang kampung kita ini udah paling dikenal. Saya orang muda biasanya nyari literasinya, saya nyari sumber sejarahnya yang ada di Belanda. Lah kampung kita ini terkenal sampai negeri Belanda. Karena apa? Paling indah pemandangannya. Istirahat, landhuisnya, villanya itu kan Bronovel villa. Iya. Berarti udah cakep banget gitu. Nah ini sekarang waktunya kita bangkitin lagi. Kita bangkitin lagi kampung kita, deh. Kita mulai dah dari gedung tinggi. Dari gedung tinggi. Ya, makanya kita juga minta bantuan pemerintah. Iya. Kalau kita yang bergerak sendiri kan nggak bisa. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Juga kita minta bantuan pemerintah, deh. Juga, ayo kita masyarakat kita nih ya, kita angkat sama-sama. Betul. Tanpa juga untuk masyarakat kita mana nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Makanya saya pengen, saya juga punya tanggung jawab moral buat anak kelahiran. Ayo kita rangkul semuanya. Kita majuin kampung kita. Ya. Bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk semuanya, untuk warga kita, untuk wilayah kita. Yang dulu terkenal kita bikin terkenal lagi. Lah udah zamannya sekarang, kita jangan nungguin orang bergerak. Kita harus bergerak dari sekarang deh. Iya, begitu. Jangan sampai habis begitu aja ya. Iya. Sayang banget. Iya, kita punya sejarah yang bagus gitu, punya. Kalau nama Condet itu kan dari perlawanannya, dari perjuangannya. Tapi kalau namanya alam sekitar, itu kan emang udah tercipta dari dulu gitu. Iya, emang ada gedungnya. Emang ada gedungnya. Tinggi daerah sini satu-satunya itu gedung tinggi, Bronovel, Tanjung Os gitu. Jadi keterangan dari kakek, emang betul-betul ada ya. Ada, betul. Pernah merasakan jadi bijang. Betul. Apa dan hati bang kata-katanya enggak. Kalau saya dengar langsung dari kakek saya gitu, karena kakek saya ya emang yang tinggal di situ gitu. Jadi emang kita harus meluruskan sejarah tuh ya. Jadi biar anak cucu kita tahu gitu. Masyarakat kan pelaku sejarah. Yang tahu. Ya bukan sejarah itu bukan berarti yang terjadi tahun-tahun 30 atau tahun 40. Ya tahun 50, tahun 60 kesininya juga itu sejarah. Termasuk dalam sejarah biar orang pada tahu dulunya tuh gedong kayak gini, masih sepi, cuma kebun salak doang sama kebun jambu sama pohon padi gitu. Jadi orang tahu. Karena selama ini bukti dokumentasi dari foto udah jarang banget. Susah kita nyarinya. Yang masih kita punya apa? Omongan-omongan dari pelaku-pelaku sejarah gitu, orang yang tinggal di sini jadi tahu. Sejarah dulu gedung kayak gimana, perkembangannya kayak gimana sampai sekarang ya tahu deh gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan kami selaku dewan kota bilang kata kalau keren kalau aku nggak ngerti gitu kan dah kalau jadi bapak. Bapak nitip mudah-mudahan ya tolonglah kalau bisa diangkat kembali, sekali itu kembali. Makanya saya juga butuh support dari tokoh masyarakat yang ada di gedong. Ayo kita sama-sama kita bangun gedong gitu. Kalau kita sendiri-sendiri ya susah. Segitu gedenya wilayah kita, potensinya banyak. Kalau kita bangunin sendiri susah. Jadi mari kita sama-sama warga gedong, kita majuin kampung kita gitu. Mungkin ke depannya ya kita ngadain lagi pertemuan-pertemuan, nanti kita ngadep dah ke pemerintah supaya ada solusinya buat kampung kita, Beh. Ya, Bapak cuman gitu ya. Terima kasih. Ini ya.